Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Hamzah akan ambil tindakan undang-undang berhubung laporan LHDN serbu rumahnya. Marang, Situsaha Agong Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang bertanggungjawab berkaitan dakwaan berhubung laporan kediamannya telah diserbu Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sambil mempersoalkan maksud serbuan di kediamannya, Hamzah yang juga ketua pembangkang dan bekas menteri dalam negeri itu juga enggan melayan dakwaan berkenaan ketika ditanya mengenai serbuan dan penggeledahan oleh pegawai LHDN di kediamannya di Damansara dipercayai pada Selasa lalu. Serbu itu bagaimana maksudnya? Siapa yang gunakan perkataan serbu? Saya nak maklumkan sudah banyak serangan fitnah dilakukan terhadap saya. Saya tidak mahu menjawab kepada semua perkara-perkara fitnah atau berita-berita yang telah disebarkan luas dalam negara kita. Yang pastinya, saya akan ambil tindakan bila sampai masanya. InsyaAllah, saya sudah minta pegawai saya untuk melihat semua sama ada berita yang rasmi, yang tidak rasmi atau sosial media saya hanya kumpulkan hari ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas pelancaran jentera pilihan raya PN Marang di perkarangan Pasar Binjai Rendah di sini malam tadi. Hamzah memaklumkan akan membuktikan segala serangan terhadapnya dan pimpinan Perikatan Nasional yang lain adalah fitnah untuk memburukkan nama pemimpin parti komponen itu. Kita tengok sehinggalah sampai mana. Saya akan gunakan insyaAllah dalam pilihan raya nanti. Saya akan buktikan bahawa apa yang berlaku ini adalah fitnah. Ia hanya semata-mata nak memburukkan nama pemimpin-pemimpin PN. Bukan hanya pengerusi PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan ramai lagi pemimpin-pemimpin lain daripada PN yang telah difitnah, katanya. Media sebelum ini melaporkan rumah Hamzah diserbu dan digeledah oleh pegawai dari LHDN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sebelum ini telah menegaskan beliau tidak dimaklumkan mengenai serbuan oleh LHDN di kediaman ketua pembangkang itu.